Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pada kali ini, aku nak berkongsi cerita bagaimana aku pasang crankshaft ni dan juga set gearbox. Aku akan gunakan stand ni untuk aku tarik lah dia punya crankshaft tu masuk ke dalam bahagian crankshaft sini lah. Dan macam akulah, cara aku suka mulakan masuk crankshaft di bahagian crankcase, bahagian clutch dahulu. Setengah orang mungkin cara dia berbeza, jadi ini just perkongsian aku bagaimana cara aku pasang gearbox. Untuk pasang set gearbox ni dan juga crankcase ni, ini adalah alat wajib yang kena ada. Korang kena pastikan bahawa crankcase ni dalam keadaan bersih, tidak berpasir. Tidak berpasir. Dan macam aku, bearing ni semua aku dah isikan minyak. Isikan minyak supaya keadaan bearing tu dalam keadaan baik lah, tidak ada berkarat. Mula-mula sekali aku akan masukkan crankshaft ni, bahagian gearbox ni akan masuk ke dalam sana tu, bahagian clutch. Jadi untuk masukkan dia punya ni kena hati-hati. Kadang-kadang ada dua keadaan. Dia senang masuk dan dia susah nak masuk. Yang terbaik condition ni lah adalah dia susah nak masuk. Sebab kita kena tarik guna ni. Okey, sebab apa dia susah nak masuk baik? Sebab rumah bearing dan juga tapak di sini masih lagi fit. Okey, masih lagi fit. Jadi dia susah nak masuk. Okey, kalau dia senang nak masuk bermakna bearing baru tak ada masalah. Bermakna di sini dia dah makan. Okey, dia dah makan dan dia tidak ada fit lagi. Dan yang aku tahulah, kalau otai-otai dahulu, okey, kalau mereka nak guna balik crankshaft ni, mereka akan welding. Okey, ataupun dia korek dulu, dia tebuk-tebuk dan dia welding, and then dia lay balik baru dia masuk supaya bearing kat sini akan lebih fit. Okey, tapi sekarang ni kita dah ada satu produk yang aku tahu juga dalam YouTube, mereka menggunakan Loctite 638 retaining compounded, dan mereka akan letak dekat sini dan baru diorang masukkan crankshaft ni dekat dalam bearing. Tujuan dia apa? Supaya dia akan bagi fit balik bearing dengan crankshaft tu nanti. Okey, untuk engine ni aku dah check sebelum ni, dia punya kepadatan dia masih lagi fit. Jadi aku tak bercadang nak menggunakan Loctite 638 ni. Aku kena masukkan dan tarik menggunakan alat yang aku tunjukkan tadi. Okay. Ini aku dah letak tapi belum tarik lagi. Sebab tu aku katakan tadi, untuk crankshaft ni dia masih lagi fit. Baru masuk sikit dia dah melekat. Okay, ada setengah kes yang aku pernah buat sebelum ni, dia senang masuk. Jadi yang itu perlu letak guna Loctite 638 supaya bearing akan ketat lah dengan crankshaft yang akan dimasukkan tu. Crankshaft ni aku kena tarik lah menggunakan puller ni, dan sebelum tarik kena pastikan crankshaft ni tak sengit. Ni pusing, nampak sengit ni, nampak dia gelong kan. Jadi kena pastikan betul-betul dia tak sengit, kedudukan dia dah tepat, baru tarik di sini. Yang beli set puller ni dia akan bagi benda ni semualah. Jadi kena praktikal, kena beli dan baru korang tahu cara guna alat ni. Jadi cara guna dia aku tunjuk kat sini, nanti korang follow lah. Kan, semua trip ni dimasukkan dengan tepat, tak ada yang sengit, dan bagi mengelakkan dia punya trip rosak. Itu yang sangat penting. Trip dah rosak memang jadi susah lah trip. Trip dia ni. Lagi trip kat crankshaft ni, jangan rosak. Okey, bila dah pasang yang ni, kita kena masukkan dia punya alat ni lah. Dia ada marking di situ Dia ada marking untuk masuk dekat alur ni. Aku suka gunakan bearing masuk kat sini supaya skrunya aku taklah jauh sangat aku nak tarik kan. Skru dia senang nak tarik sampai. Kalau tak ada bearing ni, nanti skru sampai ke dalam sini jauh sangat. Okey, sebelum kita tarik crankshaft ni ke sebelah sini menggunakan alat ni, pastikan ni rod ni
berada di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah blok ni. Okey, sebelum kita tarik, pastikan kedudukan shaft ni dah tak ada gelong-gelong lagi, dah tepat tengah-tengah eh. Okey, jangan terus tarik, check dulu. Takut-takut dia sengit kan. Jadi kerja kita lebih kemas. Okey, jadi jangan terlalu ketat sangatlah, sesedar rasa saja. Nampak dia dah rapat pada dia punya rumah crankshaft ni. So dah siap yang tu, kita buka balik. Alhamdulillah, crankcase untuk crankshaft belah kelas ni dah ditarik pasang. Dan sebelum kita pasang sini, kita kena letak dulu gearbox, set gearbox dekat dalam sini. Dan sebelum tu, pastikan tidak ada apa-apa yang tersangkut ketika crankshaft ni berpusing. Sebab kalau dah tutup, nak buka balik, membazir masa je. Jadi buat perlahan-lahan, cek betul-betul ada sangkut ke tidak, gelong ke tidak. Macam ni, kita dah tengok gelong ke tak kan? Tengok ok, tak lari, bearing pun tak ada bunyi. Dah puas hati, baru kita mula pasang gearbox dekat tengah ni. Suka juga aku nak maklumkan, crankshaft ni pastikan dia punya besi yang tebal ni tidak ada terhentak satu pun. Kena pegang hati-hati, kena lapik dengan kain, bawa ke mana-mana. Jangan dia jatuh dan terhentak. Sebab bila dia terhentak dengan benda yang keras, unsur besi ni dah tak balance. Jadi macam aku sebelum ni, sebelum aku masukkan crankshaft dalam crankcase ni, aku dah pergi hantar kedai mesin untuk aku timbang dia punya set crankshaft ni . Kena buat tu. Kalau tak buat nanti kan bila dah pasang, motor bergegar dah nak buka balik dulu kerja. Okey, untuk bahagian gearbox ni, kita mulakan pasang dia punya lock ni, lock bearing ni dekat tengah-tengah ni. Dia ada dua skru ketat dan guna apa, pancer lah. Okey, skru dekat bearing tu kita dah ketatkan. Sekarang ni nak masuk kat bahagian gearbox ni. Komponen yang ada dekat situ adalah pertama shift cam ni. Kita akan letak kat sini. Lepas tu set gearbox. Kita akan masukkan dia begini. Eh, terbalik. Begini. Dan ada 3 set fork. Fork ni ada tulis nombor dia . Ni nombor 1. Yang ni nombor 2. Dan yang ini nombor 3. Untuk shifter ni, kalau kau perhatikan betul-betul, dekat sini ada 3 line. 1, 2, 3. Tapi dia bengkok-bengkok lah. Okay, ni nombor 3 bawah, tengah nombor 2, atas ni nombor 1. Nanti bila pasang, fork yang ikut nombor tadi, contohnya nombor 2, fork nombor 2 akan berada dekat track nombor 2. Fork nombor 3 akan berada dekat nombor 3. Dan fork nombor 1 akan berada dekat nombor 1. Okay, jadi nanti bila aku pasang, korang tengoklah macam mana nak letakkan fork tu balik. Set gearbox, sebelum korang masuk, kau kena buat bentuk macam gini. Okay, yang panjang ni akan pergi ke clutch luar, yang ni akan pergi ke gearbox. Kita akan masukkan begini . Sorry, terbalik. Kita akan masukkan dia begini. Okay, ini pergi ke clutch, ini akan pergi ke sprocket. Okay, dekat sini dia ada laluan fork tadi. Okay, yang bawah sekali ni, yang ni laluan fork nombor 3, yang ni laluan fork nombor 2, dan ini laluan fork nombor 1. Akan begini nanti. Okay, ni nombor 1. Ni mana tadi? Ni nombor 2. Dan di sini nombor 3. Kadang-kadang dekat sini dia ada ketat sikit lah. Untuk gearbox ni masuk ke bearing bahagian sprocket ni. Jadi apa yang perlu digunakan adalah hammer getah ni. Jangan pakai hammer besi, rosak nanti trip dia.
masuk, gearbox dah masuk. Jadi kedudukan dia begini lah. Alright. Lepas tu kita mulakan masuk fork ni. Yang nombor 3 sebab dia bawah sekali. Letakkan dulu fork ni dekat situ. Dekat sikit. Kita letak macam tu dulu. Okey, lepas tu kita masukkan fork nombor 2 dekat yang aku tunjuk tadi, track dia dekat sini, dan seterusnya fork nombor 1 dekat sini. Seterusnya fork ni kita kena kangkangkan dulu daripada kedudukan lubang tengah, yang lubang yang ada dekat situ tu. Kangkangkan dulu supaya kita boleh masukkan dia punya cam shifter ni. Okey. Yang bentuk star ni kita masukkan ke dalam mengikut alur tu lah. Okey. Jadi bila dah masuk, aku cakap tadi bawah ni adalah untuk laluan fork nombor 1, yang tengah ni laluan fork nombor 2, yang atas ni laluan fork nombor 1. Jadi bila dah masuk, kau rapatkan fork tu ikut laluan dia. Okey, kalau nak mudah, ni penanda dia. Okey, ini adalah penanda gear neutral. Jadi kedudukan dia lebih kurang kat sini lah, dengan lubang skru ni. Jadi boleh masukkan dia. Okey. Bila dah masuk, dekat sini ada dua batang bar. Yang pendek masuk dekat fork nombor 2. Yang panjang masuk dekat fork nombor 1 dengan nombor 3. Okey, dia dah berada dekat laluan dia, tapi ada nampak pesat sikit. Apa yang perlu buat adalah kita letak minyak dekat setiap komponen ni. Okey, minyak enjin. Okey, sebelum tu lah, macam aku kat batang sub ni. Okey, dia ada dua bentuk. Kat belakang ni dia flat. Kan dekat sini dia ada satu marking tanda lubang. Kalau aku lebih suka marking tanda lubang ni di atas supaya nanti mudah kalau dia tak masuk. Marking tu adalah tempat tanda untuk kita ketuk lah. Ketuk pun jangan guna hammer, guna ni lah yang getah ni. Jadi dia kedudukan masuk tu lebih tepat lah. Okay. Dan dah siap yang ni, dah check betul-betul, semua dah complete. Baru kita isi minyak dan lumurkan minyak kat semua bahagian. Lumur minyak tu sebelum pasang gearbox pun tak apa, tapi disebabkan aku nak buat video, tangan tak nak berminyak sangat. Sebab tu aku pasang dulu dan aku isi minyak selepas aku pasang. Okey, dan yang terakhir sekali sebelum kita tutup dengan crankcase satu lagi, kita kena letak balancer ni . Yang ada trip ni masukkan dia begini. Yang tak ada trip dia akan dekat atas lah. Okey, bahagian gearbox ni bila dia dah pasang dengan tepat, kedudukan gearbox dia mesti ngam rata sini. Okey, dan shifter marking dekat sini untuk free gear. Dan kedua-dua bar ni dah betul-betul masuk ke dalam dan gear tu boleh berpusing. Okey. Kadang-kadang dia tak pusing mungkin sebab benda ni tak betul-betul turun masuk ke dalam bearing. Okey, shifter tak berapa tepat. Dan batang sub ni lah tak betul-betul masuk. Nanti bila kita tutup, kita tak nak ada apa-apa gangguan lah kat bahagian gearbox ni. Ni tanda-tanda masang kita tepat lah, dia free gear. Okay, lepas letak minyak dia akan lebih lancar lah. Pastikan dia boleh pusing macam gini. Kalau tak berpusing, ada sangkut-sangkut gear jarak ke apa ke, bermakna kedudukan gearbox ni masih lagi belum tepat. Okey, langkah yang seterusnya, yang ni dah siap pasang lah. Kita letak tepi dulu dan kita ambil satu lagi crankcase. Okey, ambil lagi satu crankcase yang sebelah magnet ni. Kita isikan dia gam gasket dekat semua dinding enjin ni. Okey, gam gasket. Okay, macam aku, untuk gam gasket ni aku guna jenama Hardik ni lah. Okey, isikan kat bahagian crankcase ni. Dan cara aku lah, aku tak suka tebal-tebal. Tak suka tebal-tebal. Sapu nipis je. Okey, kecuali kat tempat laluan air. Laluan air kena tebal sikit lah. Sini nipis je. Tak nak tebal-tebal.
Nanti betul tebal. Bila kita tepekkan crankcase ni, dia akan ada lebihan dekat bahagian dalam. Ha, itu aku tak nak tu. Baik, untuk gam gasket bahagian sini bahagian crankshaft ni kena double check. Double check betul-betul, pastikan ada gam gasket di situ. Ha, kat sini ni. Kat sini sebab kita tak tahu bila gam gasket tak ada, minyak hitam akan masuk ke dalam crankshaft. Ha, di sini di sini. Kena pastikan betul-betul. Kalau di tempat lain, kalau ada berlaku kebocoran, kita nampak. Tapi kalau yang dekat sini berlaku kebocoran, dia akan masuk dalam sistem pembakaran. Jenuhlah asap putih. Asap putih keluar daripada exhaust. Okey, lepas tu cuci sikit bahagian-bahagian yang terlebih ni. Saya lebih apa-apa. Siap letak gam gasket. Kita ketepikan dulu, ambil balik yang bong tadi, dan benda ni kita biarkan lebih kurang 5 minit lah bagi dia kering sikit. Baru lepas tu kita tutup dekat gearbox. Okey, gearbox aku letak balik. Sebelum tutup, check betul-betul semua dah pasang dengan baik. Okey, ni door pin ada 2 aku lupa nak bagi tahu. Dekat sini dah ada 2 door pin. Sama ada dekat sini ataupun dekat sebelah lagi lah. Okey. Jangan tertinggal. Ni satu lagi door pin aku punya dekat sebelah crankcase sebelah lagi. Jadi door pin ni kadang-kadang tercabut. Dia ada 2. 1, 2. Supaya itu dia punya marking bila kita tutup crankcase tu nanti. Check betul-betul Baik, sekarang ni aku nak pasang crankcase. Baca doa banyak-banyak supaya pemasangan ni tepat. Jangan ada masalah lagi. Okay, check betul-betul door pin ada. Tak sebelah sini, sebelah sana. Mesti ada 2 kiri kanan. Bearing semua bersih. Tak ada tanah, tak ada pasir, tak ada tak ada benda yang tinggal. Dan kita boleh tutupkan dia. Okey, kedudukan dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ketuk pakai tangan je. Tak boleh pakai hammer. Tak boleh paksa. Kita cari penanda dulu. Okay, sampai tak boleh masuk, kita kena guna tool khas untuk tolak benda ni bagi rapat. Baik, beginilah kedudukan dia. Sebelum kita tolak bagi rapat, jarak dia sama je. Okay, door pin pada kedudukan marking yang betul. Dan baru kita guna tool khas tu. Alat yang kita gunakan adalah crank puller yang awal tadi itulah. Kita tarik ketatkan, pastikan rod ni berada di tengah-tengah blok, jangan dekat bawah lagi, nanti bila kita tutup tersangkut. Jangan terus masuk, tengok dulu kedudukan dia, sebab sekarang ni tengah pump crankshaft masuk ke bearing jadi kena hati-hati. So sekarang puller dah rapatkan dia punya crankcase. Langkah seterusnya adalah kita letakkan skru lah. Sekarang ni dia belum berapa ketat dia hanya baru rapat sahaja. Kita kena ketatkan dengan semua skru dekat bahagian crankcase ni. Beginilah rupanya selepas kita dah rapatkan crankcase. Dan pastikan crankshaft dapat bergerak dengan baik. Yang seterusnya semua skru ni kita kena masukkan dan kita kena guna punca lah untuk rapatkan betul-betul skru tu.
Okey, seterusnya yang terakhir kita nak kunci crankcase ni mesti kena guna punca ni lah. Dan punca ni mesti kena ketuk bersilang. Jom.